Pak Kata Rakyat, sama ada daripada PAS, IKR, dan DEP, juga daripada ahli-ahli UMNO dan penyokong Barisan Nasional yang turut sama hadir untuk mendengar ceramah pada malam ini. Alhamdulillah, di Kedah pada malam ini, sekarang ini ada secara langsung. Kalau tuan-tuan nak tengok TV Kedah, Ustaz Azhar tengah menyampaikan ceramah dia di masjid di Gurun, iaitu di Pewaja. Kehadiran lebih kurang 30,000. Dan derma pun dapat lebih kurang 30,000. Mana ramai. Jadi pada malam ini, di sini, pertama sekali tadi saya dengar ceramah yang disampaikan oleh pimpinan DEP yang menceritakan bahawa negara kita sudah sampai ke tahap hampir bankrupt. Apa perlu kita sebagai Pakatan Rakyat untuk mengambil alih negara yang sudah berada di ambang bankrupt? Perlu tak kita ambil? Untuk menyelamatkan rakyat di seluruh negara, terutama sekali yang masih belum faham perjuangan Pakatan Rakyat di kalangan ahli-ahli UMNO bawahan di kampung ini, apa rasional dia? Adakah mampu Pakatan Rakyat bila mengambil alih kerajaan, mampu atau tidak mampu Pakatan Rakyat untuk membayar hutang bagi menyelamatkan negara, bagi menyelamatkan rakyat, dan seterusnya membangunkan rakyat dengan pembangunan-pembangunan, dengan skim-skim baru yang kita akan tawarkan untuk rakyat dan juga untuk menyalurkan kebajikan kepada rakyat. Sebagai contoh, sewaktu Pakatan Rakyat mengambil alih kerajaan di negeri Kedah, hutang kerajaan Kedah ialah sebanyak 2.38 bilion ringgit. Banyak tak tuan-tuan? Negerinya kecil, pendapatannya sedikit, sekitar 370 juta saja pendapatan kerajaan negeri, sedangkan hutangnya pada waktu itu ialah 2.38 bilion ringgit. Sekarang ini agak-agak tinggal banyak mana tuan-tuan hutang? Itu soalan dia. Tak habis lagi. Baik, hutang kerajaan Kedah sekarang ini daripada 2.38 bilion itu tinggal lagi 600 juta. Yang inilah yang kita yakin. Sekiranya Pakatan Rakyat mengambil alih kerajaan di peringkat Putrajaya, dan pada waktu itu Sabah dan Sarawak kita yakin masih dalam genggaman Barisan Nasional, sekiranya Putrajaya jatuh ke tangan Pakatan Rakyat, dua negeri ini akan bertukar menjadi negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat. Tuan-tuan yakin atau tidak? Apa yang berlaku? Sewaktu saya satu hari suntuk berjalan dengan Tan Sri Kadir Sheikh Fadil. Hari itu jadi driver dia. Dia duduk sebelah saya bawa kereta, sebab kereta yang agak elok sikit, bukan elok banyak, elok sikit, kereta saya ya. Kereta orang lain, Wira, kereta saya Harrier. Jadi dia naik kereta saya bawa, tapi bukan elok sangat, elok sikit lah. Dia naik, dia cerita apa yang berlaku. Dia jumpa dengan Musa Aman dan dia bagi taklimat, dia bagi penerangan. Akhirnya dia bagi tahu dengan saya apa yang akan berlaku. Sabah dan Sarawak mudah selesai masalah satu. Yang kedua, kalaulah negeri Kedah boleh maju di bawah Pakatan Rakyat, bagaimana pendapatan yang boleh bertambah daripada 370 juta sewaktu Pakatan Rakyat mengambil alih kerajaan negeri Kedah? Sekarang pendapatan kita melebihi daripada 1 bilion
Baru 4 tahun perintah, lebih pada 1 bilion. Bagaimana cara kita mendapat wang? Sedangkan pemimpin UMNO, terutama sekali bekas pemimpin UMNO, almarhum Tun Ghaffar Baba, dia pergi ceramah di Kedah, dia sebut lain pada UMNO, lain pada Barisan Nasional, tobat lahum takkan boleh perintah. Sebab ada dua sebab dia pergi sebut. Yang pertama, Pakatan Rakyat, dia tak sebutlah Pakatan Rakyat, dia sebut lain daripada UMNO dan Barisan Nasional, dia nak ambil pegawai kerajaan di mana? Itu soalan dia. Soalan ni soalan bodoh. Soalan itu ada soalan bodoh. Yang kedua, dia tanya nak ambil duit di mana? Bila kita ambil alih kerajaan di negeri Kedah, setelah mendapat keputusan BN tewas di Kedah, 14 BN, 22 kerusi Pakatan Rakyat, pada jam 1.45 pagi, 9 hari bulan Mac tahun 2008, pada waktu itu rakyat di negeri Kedah, terutama yang berada di bawah Brigade Keselamatan PAS negeri Kedah, telah pun kodon Wisma Darul Aman kerana bimbang takut segala dokumen-dokumen penting yang ada dalam wisma dibawa lari dan segala peralatan-peralatan dibawa lari. Alhamdulillah, rakyat Kedah tang itu dia cukup jaga, dia cukup sensitif, dia tahu puak ni penyangak dan penyamun, dia boleh bawa lari. Betul atau tidak? Baik, pada malam itu Hassan Razak dihubungi oleh ketua polis. Dia kata, dia tanya saya, betulkah ustaz ini pengerusi keselamatan negeri Kedah? Saya kata saya pengerusi keselamatan PAS di negeri Kedah. Dia kata parti ustaz menang. Oleh kerana itu ustaz bagi arahan kepada saya, kerana orang lain bagi arahan saya tak boleh ikut. Terutama sekali bekas menteri besar, saya tak boleh ikut arahan dia sebab parti dia kalah. Sedangkan parti ustaz menang, maka ustaz lah kena bagi apa nama ni arahan kepada saya supaya saya dapat laksanakan apa nama perintah yang disampaikan oleh ustaz. Dia kata begitu. Baik, saya kata boleh. Sekarang ni dia kata saya minta arahan, saya minta tu yang bekas-bekas esko yang ada dalam Wisma Darul Aman tu bukan ada kena-mengena. Hambat dia keluar. Saya kata begitu. Dia kata dia orang tak boleh keluar sebab di depan yang berimpun ni lebih kurang 30 ribu orang. Jangan kata dia luku, dia ludah pun mati.